Baru-baru ini, YouTuber Yarichis membuat kehebohan publik saat sedang live di sosial medianya. Istri Tengkurian itu diketahui tetap melanjutkan live-nya saat ia tengah buang air kecil di kamar mandi. Aksinya itu pun menuai kecapan warganet yang menyayangkan aksi Ricis hanya demi konten. Momen saat Ria Ricis sedang melakukan siaran langsung di Instagram miliknya itu direkam dan diunggah ulang oleh akun TikTok bernama aticis underscore iantr pada Senin 11 April 2022. Akun tersebut kerap membagikan momen antara Ria Ricis dan sang suami Tengkurian. Dalam video itu terlihat saat di tengah live di Instagram, Ria Ricis mengatakan bahwa ia ingin buang air kecil. Namun, Ricis mengatakan bahwa ia tidak mungkin live saat buang air kecil. Tetapi dirinya juga tidak bisa meninggalkan penonton live-nya yang sudah mencapai 14 ribu. Ia pun kemudian memiliki ide untuk membawa HP-nya ke toilet, namun kameranya dihadapkan ke belakang. Ricis pun kemudian menaruh HP-nya di kamar mandi dan menghadapkan kameranya di tempat gelap. Tak lupa, Ria Ricis menghidupkan keran yang ada di kamar mandi agar suara buang airnya tidak terdengar. Saat kembali mengambil handphonenya di atas wastafel, Ria Ricis kaget melihat penonton live-nya justru bertambah hingga 17 ribu. Lantas video-video itu pun juga diunggah ulang oleh sejumlah akun gosip dan menuai banyak hujatan warganet. Ada yang menyayangkan aksi Ricis yang melakukan hal tersebut hanya untuk konten. Ada pula yang memberikan solusi pada Ricis dengan meninggalkan live-nya sebentar daripada membawa handphone ke toilet. Namun untuk para penggemarnya, aksi yang dilakukan adik Oki Istiana Dewi itu justru bisa memberikan hiburan tersendiri. Oke, Tribunnews nantikan selebritas lainnya hanya di YouTube Tribunstyle Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.